ada apa, Pak? Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin ya, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Tadi sore mangsa janjian kalau menang para menteri dengan Pakup dan lain-lain, kalau menang mau saya traktir di Cibulang untuk makan durian bareng-bareng. Jadi karena menang ya harus traktir, janjinya seperti itu. Tapi ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pertama, gol pertama tadi Ramadhan Sananta golkan satu, dan yang kedua dan yang ketiga siapa, Irfan Johari golkan ketiga juga menimbulkan semangat lagi. Dan yang gol keempat tadi Fajar Faturrahman, Fajar Faturrahman golnya juga, dan terakhir tutup sama Bekam Putra ya. Nah, udah rampung. Karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian apa, masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus sekali. Terus Pak, gimana Pak? Apa sudah disiapkan hadiah Pak untuk mereka Pak? Hadiah nanti dipikirkan lah, tapi kita beri nanti. Ya, karena ini betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sudah 32 tahun. Terus tadi Pak, perasaan Bapak pribadi gimana Pak waktu nonton Pak? Waduh, udah teriak-teriak, lompat-lompat. Karena tadi kan lihat saya dengan Mas Pampres, lompat-lompat, teriak-teriak. Tadi yang dua-dua Pak. Dua-dua lah di udara. Salamin semuanya ternyata Mas Pampres. Tapi alhamdulillah, patut kita syukuri. Ini sebuah proses yang panjang. Terima kasih lagi, selamat.